Pendekar sakti suling pualem bagian 8. Sumber penyakit aneh. Kini Tio Bun yang telah berusia 15 tahun, ia bertambah tampan dan gagah. Kepandaiannya pun bertambah tinggi, bahkan telah menguasai ilmu penakiyuk iblis dan ilmu pengobatan pula. Tentunya sangat mengirangkan Tio Chieh dan Lim Cheng Im. Namun kedua orang tuanya masih tercipta merasa cemas. Karena Tio Bun yang mengidap semacam penyakit aneh Yakni tidak boleh marah, apabila marah maka Tio Bun yang akan kehilangan kesadarannya Sehingga membuatnya membunuh apapun yang ada di hadapannya Hingga saat ini, Tio Chia Hiong masih tidak tahu sumber penyakit aneh tersebut Padahal ia terus-menerus mengobati putranya itu dengan berbagai macam obat, namun tetap tidak dapat menyembuhkannya. Pagi ini, Tio Bun yang duduk bersemedi di bawah sebuah pohon melatih lewakangnya. Ia menghimpun Pan Yok Hian -tian Sin Kang, lalu Kan Kun Tai Lo Sin -keng, setelah itu Giok Li Sin -keng. Di saat menghimpun hawa murni Giok Li Sin -keng, wajah Tiobun yang berubah menjadi pucat. Berselang sesaat, mulailah ia menghimpun Kiu Yang Sin Kang. Wajahnya yang pucat pias itu mulai berubah merah padam, dan keringatnya mulai merembes keluar dan keningnya. Makin lama wajahnya makin bertambah merah, kemudian mendadak ia berteriak keras sambil meloncat bangun, sekaligus membuka sepasang matanya. Sungguh mengejutkan karena sepasang matanya tampak membara. Ia memukul ke sana kemari seperti orang gila dan banyak pohon yang hancur terkena pukulannya kelihatannya ia telah kehilangan kesadarannya dan terus mengamuk memukul ke sana kemari. Lama sekali barulah ia berhenti, lalu terkulai dan pingsan. Di saat bersamaan, muncullah Li Ailing dan monyet bulu putih. Kakak Bunyang, Kakak Bun Yang panggil Li Ailing, sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Monyet bulu putih pun segera memeriksanya, dan setelah itu bercuit-cuit. Kau Heng, tanya Li Ailing. Kini gadis itu telah berusia 14 tahun. Bagaimana keadaan kakak Bun Yang? Dia tidak apa-apa monyet bulu putih mengangguk, dan karena itu Li Ailing menarik nafas lega. Berselang beberapa saat kemudian, badan Tio Bun Yang mulai bergerak, Li Ailing segera memanggilnya. Kakak bunyang. Kakak Bun Yang Tio Bun Yang membuka matanya, lalu menghela nafas panjang sambil duduk dan kelihatan lelah sekali kakak Bun Yang, kenapa engkau tanya Li Ailing penuh perhatian? Kok engkau pingsan di sini? Aku Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Engkau sakit Li Ailing menatapnya. Aku tidak sakit, hanya saja, Tio Bun Yang mengerutkan kening, berat sekali rasanya kepalaku, kenapa begitu entahlah. Aku pun tidak mengerti, sahut Tiobun Bun Yang dan bergumam. Aku sedang melatih luwak kang, lalu-lalu, Tio Bun yang terus berpikir sambil bergumam. Aku menghimpun Pak Yok Han Kang, kemudian Kang Kun Tai Lo Sin Kang setelah itu, ketika aku menghimpun Giyok Li Shin Kang, aku merasa peredaran darahku mulai bergejolak. Lebih-lebih ketika aku menghimpun Kyu Yang Sin Kang, dadaku terasa mau meledak, sehingga membuatku berteriak keras dan kehilangan kesadaran, Oh Li Ailing terdelalak, Kemudian menengok ke sana kemari. Engkau memukul hancur pohon-pohon itu? Entahlah, Tiobun yang menggelengkan kepala. Aku tidak mengetahuinya, kakak Bun yang Li Ailing menatapnya. Aku melihat engkau tergeletak pingsan di sini, maka segera memanggilmu sambil menggoyang-goyangkan bahumu. Oh, Tiobun yang mengerutkan kening. Tampaknya ia sedang berpikir lagi. Namun mendadak ia tersentak kelihatannya telah menyadari satu hal. Apakah dikarenakan itu dikarenakan apa tanya Li Ailing? Adik Ailing, Kau Heng, mari kita pulang Tio Bun yang bangkit berdiri. Aku harus memberitahukan kepada ayah, Tio Chee Hiong, Lim Cheng Im, Tio Tai dan Sam Gan Sien di ruang depan dengan wajah serius. Ternyata Tio Bun yang memberitahukan tentang kejadian itu, bahkan Li Ailing pun menambahkan. Aku melihat kakak bun yang pingsan, dan pohon-pohon di sekitar tempat itu hancur berantakan, MGMM Tio Chieh Yong manggut-manggut. Tidak salah lagi, itu pasti sumber penyakit bun yang maksudmu Chieh tanya Tio Tai Seng. Pan Yok Tian -keng dan Kan Kun Tai Lo Sin Keng berhubungan erat sekali, boleh dikatakan merupakan saudara kandung. Jawab Tio Chie Yong menjelaskan, Yiok Lixin Kang bersifat lembut, mengandung hawa im, dingin, sedangkan Kiu Yang Sin Kang bersifat keras, mengandung hawa yang, panas. Oleh karena itu, terjadilah gejolak hawa murni yang bertentangan di dalam tubuh Bun Yang, sehingga menyebabkan tekanan darahnya tidak normal, sekaligus menyerang syaraf otaknya, maka menimbulkan penyakit aneh itu. Kalau begitu harus bagaimana nak tanya Lim Cheng Im cemas. Tidak apa-apa, Tio Chie tersenyum. Kini aku sudah tahu sumber penyakit itu, dan aku dapat menyembuhkannya, bagaimana caranya tanya Tio Tai Seng. Aku harus membantunya mengeluarkan hawa murni Giyok Li Kang dan Kiu Yang Sin Kang, jawab Tio Chie sungguh-sungguh. Kalau tidak, tidak lama lagi dia pasti gila, ha <San> ah Lim Cheng Im dan Tio Tai Seng terkejut bukan main, begitu pula Sam Gan Sien Ke. Untung cepat mengetahuinya, kalau tidak bun yang pasti cetaka, Tio Chie menghela nafas lega. Itu kesalahanku, ujar Lim Cheng Im menyesal. Karena aku mengajarkannya Giok Kang, aku pun bersalah, Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala. Karena menginginkan bun yang menjadi pendekar tanpa tanding, maka aku pun mengajarnya Kiu Yang Sin Kang. Akhirnya malah jadi begini, adik Im dan Paman tidak bersalah, Tio Chie Hiong tersenyum. Itu pertanda sangat sayang pada Bun Yang. Pada waktu itu aku pun tidak tahu akan menjadi begini. Namun masih tidak terlambat, aku mampu mengeluarkan hawa-hawa murni itu dan tubuh Bun Yang. Syukurlah ucap Tio Tai Seng sambil menarik nafas lega. Bun Yang, duduklah bersila di lantai ujar Tio Chia Hiong dan menambahkan, ayah suruh apa, engkau harus menurut, ya, ayah, Tio Bun yang mengangguk, lalu duduk bersila di lantai. Tio Chia Hiong duduk bersila di belakangnya, kemudian sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggung Tio Bun yang. Bun yang, himpunlah hawa murni giok Lisin Keng ujar Tio Chia Hiong. Tio Bun yang mengangguk, Kemudian menghimpun Hawa murni giok Sin Keng. Tak lama, wajahnya mulai memucat. Tio Chia Hyong segera mengerahkan Pak Giok Hontian Sin Keng ke dalam tubuh Tio Bun yang, dan berselang sesaat, ia berkata, "Buka mulutmu, Tio Bun yang membuka mulutnya." Sesaat kemudian tampak uap putih mulai keluar dari mulutnya. Terus himpun giok Sin Keng, "Jangan berhenti pesan Tio Chia Hyong dengan suara rendah." Tio Bun yang mengangguk perlahan dan terus menghimpun Sien keng. Berselang beberapa saat, tidak tampak lagi uap putih keluar dan mulut Tio Bun yang. Himpun hawa murni kiu yang sin keng ujar Tio Chia Hiong sambil berhenti mengerahkan pak iok sin keng. Tio Bun yang mulai menghimpun hawa murni kiu yang sin keng dan tak lama kemudian wajahnya mulai memerah. Tio Hiong segera mengerahkan Pan Yohan Tian Xin Kang ke dalam tubuhnya. Buka mulutmu, ujarnya. Kemudian, Tio Bun yang membuka mulutnya tampak pula uap putih keluar, dan mulutnya yang mengandung hawa panas. "Jangan berhenti menghimpun hawa murni Kyu yang Xin Kang pesan." Tio Hiong. keningnya mulai berkeringat. Tio Bun yang terus menghimpun hawa murni Kyu yang Xin Kang. Sedangkan Tio Chieh Hiong pun terus mengerahkan Pan Yohon Tian Xin Kang ke dalam tubuhnya untuk mendesak keluar hawa murni Qiu Yang Xin Kang itu. Berselang beberapa saat kemudian, mulut Tio Bun yang tidak mengeluarkan uap lagi, dan wajahnya pun telah normal kembali. Sebaliknya wajah Tio Chieh Hiong menjadi pucat pias. Ia segera berhenti mengerahkan Pan Yohon Tian Xin Kang. Sekaligus menarik kembali tangannya dari punggung Tio Bun Yang Tio Bun Yang bangkit berdiri, sedangkan Tio Chia Hiong masih duduk bersemedi Berselang sesaat, barulah ia bangkit berdiri sambil menghela nafas panjang dan berkata Untung aku memiliki wekang tinggi dan dua kali makan buah kio Linche. Kalau tidak, aku pasti sudah terluka dalam ayah, Tio Bun Yang segera bersujud di hadapan ayahnya Maafkan bun yang telah menyusahkan ayah nak Tio Chieh Yong tersenyum lembut sambil membangunkannya kini ayah, ibu dan lainnya telah berlega hati, karena engkau telah sembuh, terima kasih ayah ucap Tio Bun Yang. Nak, duduklah Tio Chieh Yong tersenyum lagi sambil duduk. Ya, ayah, Tio Bun Yang duduk di sisi Lin Cheng Im. Ibu, mulai sekarang ibu tidak perlu cemas lagi, nak. Lim Chengim membelainya dengan penuh kasih sayang. Hahaha, Sam Gansin <-tian> ke tertawa gelak. Tio Tochu, urusan im sudah beres. Maka kita pergi main catur. Baik, Tio tai Seng mengangkuk mereka berdua lalu pergi main catur. Adik im, ujar Tio Chia Hiong sungguh sungguh. Ini merupakan pengalaman bagiku. Seseorang memang tidak boleh belajar bermacam-macam ilmu wakang, sebab akan mencelakai diri sendiri. Benar, Lim Cheng In mengangguk untung Gun yang cepat menyadari hal itu. Kalau tidak, dia pasti gila. Tio Chia Hiong menghela nafas panjang. Oh ya, Lim Cheng In teringat sesuatu. Kini dia telah memiliki ilmu penakiuk iblis. Itu tidak akan memengaruhinya tentu tidak. Tio Chia Hiong tersenyum. Karena ilmu penakluk iblis merupakan semacam ilmu kebatinan tingkat tinggi, jadi dapat memperkuat batinnya O'o'o -oh, lin Cheng'in Manggut-Manggut. Kakak Hiong, sungguh kasihan kakak Hang Hoa. Selama lima tahun ini, dia hidup dengan hati tersiksa, itu karena ulah Limen Chiu, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Selama lima tahun ini, dia sama sekali tidak pulang. Entah dia menjadi apa di rimba perselatan kakak hiong, Lim Chengin menatapnya sambil tersenyum. Untung engkau tidak seperti Lim En Chiu adik im, Tio Chia Hiong menatapnya mesra dengan penuh cinta kasih. Bagaimana mungkin aku akan seperti Lim En Chiu paman? Bibi, selali Ailing mendadak. Ayahku memang jahat, tega meninggalkan kami. Aku pun tidak mau mengakuinya sebagai ayah lagi. Sebab dia, dia membuat ibu menderita. Ailing, Tio Chee Hiong terkejut. Ia lupa akan keberadaan Li Ailing di situ. Paman adalah lelaki yang paling baik di dunia, juga sebagai ayah yang paling baik. Sebaliknya ayahku merupakan lelaki yang paling jahat di dunia. Demi mengangkat namanya di rimba persilatan, dia begitu tega meninggalkan kami, Ailing, ujar Lin Cheng Im dengan suara rendah. Engkau tidak boleh berkata demikian di hadapan ibumu, sebab akan membuat ibumu sedih loya. Bibi Li Ailing mengangguk. Adik Ailing mendadak Tio Bun yang menarik tangannya. Mari kita pergi berlatih ya, kakak Bun yang. Li Ailing mengangguk. Mereka berdua lalu meninggalkan ruangan itu. Tio Chie Hyeong dan Ling Cheng Im menghela nafas panjang, sementara monyet bulu putih itu duduk diam saja di kursi. Adik Im Tio Chieh Bong tersenyum. Kini legalah hati kita, karena Bun yang telah sembuh, ya, Lim Cheng In mengangguk dengan wajah berseri, kemudian berkata, Kakak Hiong, bagaimana menurutmu mengenai Bun yang dengan Ailing maksudmu Tio Chieh Hiong agak terbelalak? Mereka berdua begitu akrab dan cocok, mungkinkah mereka berjodoh menjadi suami istri sahut Lini Cheng Im? Adik Im Tio Chieh Hiong tertawa. Mereka berdua memang akrab dan sangat cocok sekali. Bahkan juga saling mengasihi dan saling mencinta pula. Kalau begitu, wajah Lim Cheng Im berseri. Aku sangat menyukai Iling. Adik Im mendadak Tio Chie Hyong tampak serius. Engkau jangan salah paham. Mereka saling mencinta bagaikan kakak adik kandung, bukan merupakan sepasang kekasih Lao Lim Cheng Im tertegun. Menurutku, ujar Tio Chie Hyong mengenai perjodohan Bon yang terserah padanya. Kita sebagai orang tua hanya merestui saja, jangan bantu dia memilih. Sebab dia bisa pilih sendiri, jadi terserah dia saja. Ya, Lim Cheng Yi mengangguk, kemudian tersenyum geli. Kakak Hyong, ada apa? Kenapa engkau mendadak tertawa geli? Aku teringat pertemuan kita pertama kali. Engkau bertelanjang bulat mandi di kali," saut Lim Cheng In yang masih tertawa geli. Mungkinkah Bun yang akan mengalami hal seperti itu mudah-mudahan? Ucap Tio Chia Hiong Sam tertawa gelak. Itu yang kuharapkan. Dasar Lim Cheng In mencubit paha suaminya, dan kemudian Tio Chia Hiong memeluknya erat-erat dengan mesra sekali. Tio Hang duduk melamun di dekat taman bunga. Matanya terus memandang bulan purnama yang bersinar terang lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Sudah lima tahun? Sudah lima tahun, gumamnya dengan mata basah. Kakak Ciu, kenapa engkau belum pulang? Aku, aku rindu sekali kepadamu, begitu pula Ailing putri kita itu. Kakak Ciu, apakah engkau telah melupakan kami? ah ah, ah. ibu, ibu, muncul Ailing menghampirinya, Ailing Tio Hang Hoa menatapnya sambil tersenyum getir. Kenapa engkau belum tidur? Ibu belum tidur? Bagaimana mungkin Ailing bisa tidur? Li Ailing duduk di sisi ibunya. Nak, Tio Hang Hoa membelainya lembut. Sungguh kasihan engkau, yang harus dikasihani adalah ibu. Li Ailing menatapnya iba. Karena ibu tampak agak tua dan rambut ibu pun mulai memutih. Ibu, sungguh kejam ayah. Ailing benci kepadanya nak, Tio Hang Hoa menghela nafas panjang. Tidak baik engkau membencinya, sebab biar bagaimanapun dia adalah ayahmu. HMM Dengus Li Ailing dingin. Percuma punya ayah begitu macam, I lebih baik anggap dia sudah mati, nak wajah Tio Hang Hoa berubah pucat. Engkau, hanya demi mengangkat nama, dia tega meninggalkan kita, ujar Li Ailing sengit. Lihatlah paman Cie Hiong, dia hidup tenang dan bahagia bersama anak istrinya di pulau ini, tidak seperti ayah, yang mementingkan dirinya sendiri. Sifat manusia berbeda. Tio Hanghao menggeleng-gelengkan kepala. Nak, walau ayahmu begitu tega meninggalkan kita, namun ibu tetap mencintainya dan merindukannya pula. Ibu, Li Ailing terbelalak. Ayah begitu jahat, tapi kenapa ibu masih mencintai dan merindukannya, nak? Sebetulnya ayahmu tidak jahat, Tio Hang Hoa menjelaskan. Dia cuma terlampau berambisi, lagi pula mungkin sudah merupakan nasib ibu. Maka, engkau jangan mempersalahkannya. Ibu, Li Ailing menghela nafas. Sungguh besar jiwa ibu, tapi, sebaliknya ayah, ya ah Tio Hang Hoa tersenyum getir. Mungkin juga merupakan takdir, ibu harus menerima itu dan memaafkan ayahmu, ibu, Sahut Li Ailing sungguh-sungguh. Pokoknya Ailing tidak akan memaafkan ayah. Nak, engkau tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Jadi dia boleh meninggalkan kita sesuka hatinya. Lelaki macam itu lebih baik kita lupakan saja nak. Dia ayahmu. Jangan lupa itu, ibu. Di saat ayah meninggalkan kita, di saat itu pula Ailing sudah tidak punya ayah. Adik Ailing, mendadak muncul Tiao Gun Yang apa yang dikatakan Li Ailing masuk ke dalam telinganya. Engkau tidak boleh berkata begitu. Ayahmu memang berselah, namun tetap ayahmu, maka engkau harus memaafkannya. Aku yakin suatu hari nanti, ayahmu pasti menyesal akan perbuatannya itu, kakak bun yang sungguh mengherankan, gadis itu tidak berani berdebat dengannya. Bagaimana mungkin ayahku akan menyesal? Itu, tidak mungkin, adik Ailing Tio Bun yang menatapnya lembut. Engkau harus tahu, Paman Ciu meninggalkan kalian lantaran suatu ambisi. Itu bukan berarti dia tidak mencintai kalian. Dia tega meninggalkan kalian karena nuraninya telah tertutup oleh ambisinya itu. Akan tetapi, suatu hari nanti pintu nuraninya pasti terbuka kembali, yang akan membuatnya menyesal dan pasti berlutut di hadapan ibumu untuk memohon pengampunan. Oleh karena itu, engkau harus memaafkannya agar pintu nuraninya terbuka. Mengerti-mengerti, kakak Bun Yang, Li Ailing mengangguk. Aku pasti menuruti nasihatmu, bagus Tio Bun Yang tersenyum lembut sambil membelainya. Aku sangat bersyukur dan legalah hatiku, karena engkau sudah mengerti dan mau menuruti nasihatku, kakak Bun Yang Li Ailing menatapnya seraya berkata. Engkau adalah kakakku yang paling baik di dunia. Terima kasih, adik Ailing Tiobun Bun yang tersenyum lagi. Nah, mulai sekarang engkau tidak boleh berdebat dengan ibumu lagi. Kasihan ibu yang dirundung duka dan sangat menderita. Ya, Li Ailing mengangguk, kemudian merangkul Tiao Hang Hoa sambil menangis terisak-isak. Ibu, maafkan Ailing nak. Tiao Hang Hoa membelainya dengan air mata berderai-derai. Kemudian berkata kepada Tio Gun Yang Terima kasih Bun Yang Engkau dapat menasehati Ailing Bibi Bun Yang menyayanginya Maka harus menasehatinya Ujar Tio Gun Yang Lagi pula Ailing boleh dikatakan sebagai adikku Bun Yang Tio Hang Hoa terharu bukan main Sifatmu sungguh baik sekali Seperti sifat ayahmu Bibi Tio Bunyang Yang menatapnya dalam-dalam Bun Yang harap mulai sekarang Bibi jangan berduka lagi Bun yang yakin suatu hari nanti, Paman Chiu pasti pulang Mudah-mudahan sahut Tio Hang Hoa Memang itu yang Bibi harapkan Tio Chieh Yong dan Lim Cheng Im duduk santai di ruang depan sambil bercakap-cakap Wajah mereka tampak ceria dan bahagia Adik Im, ujar Tio Chieh Yong Bun yang telah menguasai seluruh kepandaianku hanya saja lekangnya masih dangkal, jadi harus bagaimana agar lekangnya mencapai ketingkatmu tanya Lin Im. "Itu agak sulit," Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. "Sebab aku pernah makan buah Lim Che, maka lekangku menjadi tinggi kalau begitu." Adik Im Tio Qiehong tersenyum. "Itu adalah buah ajaib dan langka, yang 500 tahun berbuah sekali, jadi tidak gampang orang memperoleh buah ajaib itu." "Oh, Ah oh Lim cheng In, Manggut, Manggut, kalau begitu, Bond yang harus terus melatih buwek kangnya, bukannya?" Tio Chieh-yong mengangguk. "Harus melatih berapa lama? Mungkin 10 tahun, bahkan juga 20 tahun?" "Aku tidak begitu jelas." Ya Ah oh Lim cheng In menghela nafas panjang. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan putih melesat ke dalam, lalu duduk di hadapan mereka. "Kau Heng," Tio Chieh-yong tersenyum. Dari mana engkau monyet bulu putih langsung manggut-manggut, kemudian bercuit-cuit tampak gembira sekali. "Kalau begitu, pergilah panggil Bun yang kemari," ujar Tio Chieh Yong kepada monyet bulu putih. Monyet bulu putih itu bercuit-cuit sambil menggerak-gerakkan tangannya, "Tio Chieh Yong manggut-manggut dan berkata, "Barusan engkau menyaksikan latihan Tio Bun yang monyet bulu putih itu manggut-manggut." Kemudian sepasang tangannya bergerak sekaligus menarik nafas maksud mulu akangnya masih dangkal monyet bulu putih manggut-manggut lagi, lalu menunjuk ke atas, menunjuk dirinya sendiri dan menunjuk ke sana kemari apa Tio Chie Hiong terbelalak kakak Hiong, tanya Lin Cheng In. Kau Heng bilang apa dia bilang ingin mengajak Bun yang pergi ke Gunung Tian San, Jawab Tio Chie Hiong memberitahukan Bun yang harus berlatih di sana, agar luakangnya bisa mencapai tingkat tinggi. Olin oh, Cheng Im tertegun kakak Hyong bagaimana menurutmu harus kita rundingkan dengan paman dan kakakmu, sahut Tio Chie Aku tidak berani mengambil keputusan sekarang ada apa mendadak muncul Tio Tai Seng bersama Sam Gan Sien Paman, kakek pengemis panggil Tio Chie Cie Yong Tio Tai Seng menatapnya. Kelihatannya Engka sedang merundingkan sesuatu dengan Kau Heng. Apa yang kalian rundingkan Paman Tio Cie Tong memberjutahukan. Kau Heng mengajukan suatu usul. Oh Tio Tai Seng tersenyum, Kau Heng mengajukan usul apa dia ingin mengajak Bun Yang pergi ke Gunung Tian San, maksudnya Bun Yang berlatih di tempat tinggalnya, di Gunung Tian San tanya Tio Tai Seng. Ya, Tio Cie Yong mengangguk, Bagaimana menurut paman Hahaha Sam dan Sin Ke tertawa mendadak. Itu merupakan suatu kesempatan bagi Bun Yang, maka kalian harus mengizinkan Kau Heng mengajaknya ke sana, Cie Hiong, ujar Tio Tai Seng sungguh-sungguh. Terus terang, paman tidak keberatan tapi Tio Cie Hiong melirik Lin Cheng Im. Kakak Hiong Lin Cheng Im tersenyum. Aku pun tidak berkeberatan, itu memang merupakan suatu kesempatan bagi Bun Yang. Lagi pula kau heng sangat sakti, siapa tahu dia akan memetik buah ajaib kiu yap lingce untuk bun yang monyet bulu putih bercuit sekali, lalu melesat pergi. Tak lama kemudian hewan itu telah kembali bersama Tio Bun Yang. Ayah memanggil Bun Yang ya, Tio Chie mengangguk. Bun Yang, Kau Heng ingin mengajakmu pergi ke Gunung Tian Apakah Heng setuju mau apa? Kau Heng mengajak aku ke sana? Tanya Tiao Bun yang dengan rasa heran. Monyet bulu put segera bercuit-cuit, sekaligus menggerak-gerakkan tangannya. Oh oh, Tiao Bun yang manggut-manggut sambil tersenyum. Ternyata kau Heng menghendaki agar aku berlatih di sana. Bagaimana Tiao Chia Hyong menatapnya? Engkau setuju? Tentu setuju. Tiao Bun yang mengangguk. Karena itu merupakan kesempatan bagiku, maka aku tidak mau mengecewakan maksud baik kau Heng. Kalau begitu, kapan engkau dan kau Heng akan berangkat? Tanya Lin Cheng Im? Besok pagi, sahut Tio Bunyang. Yang. Ibu tidak berkeberatan? Bukan tentu tidak. Namun engkau harus berhati-hati. Ucapan Lin Cheng Im terputus, karena mendadak monyet bulu putih bercuit-cuit. Lin Cheng Im tersenyum kau Heng bisa menjaganya, bukan monyet bulu putih manggut-manggut, dan Tio Bun yang tersenyum. Ibu, aku pun bisa menjaga diri, katanya sungguh-sungguh. MGMM Lin Cheng In manggut-manggut. Bun yang Tio Chie menatapnya dalam-dalam. Engkau dan kau Heng boleh berangkat besok pagi, tapi begitu usai berlatih di sana engkau dan kau Heng harus segera pulang. Jangan berkelana dulu, engkau harus ingat ya, ayah, Tio Bun yang mengangguk, Bun yang pasti mematuhi pesan ayah. Bagus Tio Chehyong mangguk-manggut. Oh ya Tio Bun yang teringat sesuatu, Bun yang harus memberitahu Bibi dan adik Ailing. Mereka berada di ruang belakang, pergilah menemui mereka, ujar Tio Chehyong. Ya, ayah, Tio Bun yang berjalan ke ruang belakang. Tampak Tio Hang Hoa sedang menyulam, dan Li Ailing duduk di situ menemaninya kakak bun yang panggil Li Ailing ketika melihatnya muncul. Adik Ailing, bibi Tio Bun yang mendekati mereka. Oh, Bun yang Tio Hang Hoa tersenyum. Duduklah ya, Tio Bun yang duduk lalu berkata, bibi, adik Ailing. Bun yang ingin menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan apa tanya Tio Hang Hoa. Besok pagi Bun yang akan berangkat ke Gunung Tian Shan bersama Kau Heng, Tio Bun yang memberitahukan. Oh Tio Hang Hoa tertegun. Kakak Bun Yang, Li Ailing tersentak. Besok kakak Bun Yang akan berangkat ke Gunung Tian bersama kau Heng Ya Tio Bun Yang mengangguk. Mau apa ke Gunung Tian Shan? tanya Tio Hang Hoa dengan rasa heran. Kau Heng, Tio Bun Yang menjelaskan tentang maksud tujuan monyet bulu putih. Oh oh Tio Hang Hoa manggut-manggut. Itu memang merupakan kesempatanmu, ada baiknya engkau ke sana, kakak bun yang, meceli ailing mulai basah kapan engkau pulang entahlah, tio bun yang menggelengkan kepala mungkin, dua tiga tahun kemudian kakak bun yang harus hati-hati, sebab gunung tiansan sangat jauh dan sini, ujar li ailing adik ailing tio bun yang tersenyum aku pasti hati-hati, engkau tidak usah mencemaskanku, kakak bun yang, air Mece Li ailing mulai meleleh Jangan menangis, adik Ailing Tio Bun yang membelainya. Aku pasti pulang. Engkau harus menjaga ibumu baik-baik, ya, kakak Bun Yang, Li Ailing Manggut-Manggut. Keesokan harinya, berangkatlah Tio Bun yang bersama monyet bulu putih ke Tionggoan menuju Gunung Tiansan.